Semua kita dari Move On Band, saya Aditya Suryo sebagai drummer, saya Rangga Azam sebagai keyboard, saya Randy vokal, saya Ajun Perwira sebagai gitar, melodi, semua juga gitar. Kita band ini sih terbentuknya sekitar bulan Mei, ya Mei 2015. Itu awalnya kita kenapa bisa terbentuk band. Kita ini kan karena ada temenan dari awal dan memang sama-sama suka musik. Terus kebetulan Adit sama Ajun ini dulu pernah nge-band. Nah, satu waktu kita pernah kerja bareng nih, FTV-an bareng, ketemu sama Adit, terus Adit ngomong gimana mau kita bentuk band gitu. Yaudah akhirnya Adit juga ngajakin Ajun, band lamanya. Terus gue punya teman kuliah nih, teman lama gue, Azov. Yaudah Azov, lu mau band gak? Iya, akhirnya Azov juga kan jago banget main keyboardnya tuh. Jadi makanya gue ajakin si Azov lah nge-band. Terbentuk lah kira-kira tanggal 7-14 Mei 2015. Oke deh. Nah, kalian kan biasanya kan lebih ke acting nih ya kayaknya. Semuanya kayak lebih cenderung ke acting. Nah, ada alasan tersendiri nggak kenapa mungkin tertarik nge-band juga gitu? Ataupun emang interestnya kalian juga di situ? Si Ajun sih punya alasan. Gimana? Nggak ada. Ya, soalnya cicilan saya banyak. Jadi kalau nggak ada syuting, saya nge-band. Lumayan buat nambah jadi pokoknya apa aja yang positif kita kerjain selama itu bisa lebih menghasilkan. Nah, kalau pemilihan nama sendiri mungkin ada cerita tertentu nggak kenapa milihnya Move On gitu, terus diplesetin juga lagi kan gitu ya Azab. Maaf, semalam banyak kerjaan. Jadi Move On itu awal namanya itu sebenarnya bukan Move On awalnya ya, For Fly. Play. Itu dia di sensor. For Play itu. For Play awalnya. Terus gara-gara terlalu senonoh, jadi kita bikinnya jadinya Move On. Dan Move On juga itu awalnya celetukan anak-anak sih, gitu. Gara-gara ada salah satu personel kita yang belum Move On. Gitu jadinya udah Move On ya, Move On tadi ya MOVEON. Cuman lebih gampang aja jadinya Mufon gitu. Oke deh. Nah, kalau soal genre sendiri ini kan kita tahu nih musik kan lagi goyang-goyang nih, genrenya enggak jelas apa nih. Kalau kalian sendiri mungkin ada pemilihan fix satu genre atau mungkin kalian main apa aja gitu biar ngebedain kalian mungkin atau gimana? Kita tetap main di jalur pop sih. Jalur pop yang ya teenager-teenager suka. Jadi supaya apa namanya, kalau misalnya nanti ikut dangdut, muka kita nggak ada yang jago-jago ya. Sebenarnya skill juga nggak terlalu jago ya sebenarnya. Kelebihannya di tampang sih. Oh itu ganteng loh. Rata-rata sih bilang gitu. Jatuhnya sombong. Oke deh. Nah ini kan kalian berempat kan masing-masing kayaknya udah punya fanbase masing-masing nih. Ya. Menurut fanbase kalian waktu kalian tergabung dalam sebuah band nih bareng-bareng, gimana sih responnya mungkin? Alhamdulillah sih antusiasnya sih positif. Jadi yang mereka tetap apa namanya support kita masing-masing di Azov. Azov apa sih? Azovers. Ya Azovers juga dia ngedukung. Saya Aditas juga ngedukung. Renlove juga. Dangers juga ngedukung. Jadi ya. Ya semua untuk mendukung sih semua masing-masing fans. Oke. Nah di samping itu kan ada yang punya usaha-usaha sendiri juga nih. Nah kita berempat punya clothing masing-masing. Iya sambil. Iya. Kalau saya, gue keyboard. Kalau saya, saya juga Jainers. Ajun sama si Azam itu atau apa? Kalau Randy dia punya toko mukena. Baju koko. Patung sulap. Jadi kemeja-kemeja gitu sih. Nah, apakah mungkin ada keterkaitan juga gitu? Kayak mungkin lagi dipakai sekarang juga. Ya. Mungkin kedepannya bisa buat bikin seragam bareng gitu. Merchandise gitu. Iya. Merchandise ada sih, tapi kita tidak produksi sendiri. Kita lempar sama orang lain. Ini gimana ya? Kita lempar orang lain. Ya gitu lah. Oh, oke deh. Nah, buat orang di luar sana nih yang mungkin belum tahu, bisa nyanyiin sedikit nggak mungkin? Sepotong liriknya, sepotong lirik. Dikit lu, banget. Vokalis, jadi lu vokalis. Jadi lagunya itu enggak boleh nyanyi sedikit. Pakai bintang loh mainnya. Astaga, ku tak bisa lupakanmu.
takut. Nah kalau misalnya orang di luar sana nih yang mungkin juga belum tahu official page-nya kalian, mungkin Instagram, YouTube, Twitter atau gimana? Kalau official Instagram kita itu ada di MoveOn Indonesia, MoveOn Indonesia disambung. Terus Twitter juga sama, pokoknya langsung di follow biar tahu kegiatan kita sehari-hari. Instagram masing-masing. Iya, masing-masing. Boleh. Gue di Randy Herpy, Ajun Perwira, Adit Sur 88, Azofranga. Oh, masih ada lagi nih pertanyaan. Kan kalian kan bisa dibilang nih kalau musik lebih enak nih kalau job-job off air-nya nih, perform kemana-mana. Tapi apakah itu lebih jadi pilihan kalian gitu? Mungkin lebih bermusik atau lebih ke acting lagi gitu atau gimana? Sebenarnya sih, kata Ajun tadi ya, apa aja yang duluan ya. Singkat aja, karena kan basicnya emang mereka, kita ini emang passionnya emang di acting juga, di musik juga. Jadi kesempatan yang pertama yang kita dapat dan ditawarkan, kita hajar. Yang penting dua-duanya bisa bersinergi bareng, ya. Dan ya, dua-duanya jalan terus lah sampai kelar. Zep, apa itu? Contekan. Iya, nah, kita lagi nabung duit buat merit juga nih. Makanya kerja. Adit mau merit soalnya dia. Dua. Oke deh. Harapan ke depan nih, mungkin untuk karir kalian apa nih? Lebih kemana mungkin? Yang pasti sih kita mudah-mudahan jalan seirama. Selalu kita bisa menciptakan musik yang luar biasa. Terus yang pasti harapan kita terbesar sebenarnya karena acting juga, mudah-mudahan ada yang dengar siapapun, kita pengen buat bikin film layar lebar plus soundtracknya itu buat album kita juga, buat tontonnya ada yang dengar. Jadi sekalian lah, jadi passionnya semuanya terpenuhi lah. Bayarannya juga lebih gede biasanya.